العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، أستغفر 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 العظيم. الحمد لله، الحمد لله، الغفار، التواب، الرحمن، الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. Para hadirin jamaah salat istisqa yang berbahagia, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu limpahkan kepada kita rahmat dan magfirahnya. Ketahuilah bahwasanya seorang mukmin yang baik, seorang hamba Allah yang benar, dia akan selalu sadar, selalu tahu bahwasanya segala ketetapan yang Allah berikan kepada kita, segala keadaan yang Allah tetapkan kepada kita adalah selalu baik untuk kita. Apabila kita diberikan kemudahan, apabila kita diberikan banyak rezeki, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah berikan ujian, dan apabila di sana banyak musibah, dan apabila di sana banyak kesulitan, kekeringan, hawa panas, maka seorang mukmin harus selalu bersabar dan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Maka benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mukmin. Inna amrahu kulluhu khair, wa ma dzalika illa lil mukmin." فَإِنَّ أَصَابَهُ السَّرَّاءُ شَكَرَ وَكَانَ خَيْرًا لَّهُ وَإِذَا أَصَابَهُ الضَّرَّاءُ صَبَرَ وَكَانَ خَيْرًا لَّهُ. Maka sungguhnya sangat hebatlah, sangat terpujilah seluruh urusan kaum mukminin apabila ia diberikan kemudahan, kemudian kamu diberikan rezeki, maka ia bersabar baginya. Dan dua-duanya adalah sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan, untuk kita pegang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pahala yang banyak. Maka ketika saat ini kita merasakan banyak kekeringan, ketika saat ini kita merasakan panas yang sangat luar biasa, beda dengan hari-hari dan tahun-tahun sebelumnya. Kita melihat hutan-hutan di laut sudah mulai terbakar. Maka ini adalah momentum bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya panas yang kita rasakan sekarang ini, terputusnya hujan, hingga terjadi kebakaran dan mungkin sawah-sawah sudah mulai kekeringan, itu adalah semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini momentum untuk kita, kepada momentum bagi kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
memohon ampun kepadanya. Kita mengakui segala dosa-dosa yang kita lakukan. Mungkin dosa-dosa yang kita lakukan pada zaman dahulu, mungkin tahun ini adalah bisa jadi menjadi penyebab kekeringan dan kepanasan itu terjadi kepada kita. Maka kita beriktiraf, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang kita agungkan, seorang yang menjadi panutan kita, pemimpin kita. Kita belajar dari beliau akhlakul karimah, ibadah. Kita belajar kepada beliau bagaimana mengatur sebuah masyarakat. Beliau ketika ada kekeringan memberikan petunjuk kepada kita untuk melakukan istighfar, memperbanyak istighfar, kemudian melaksanakan salatul istisqa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memudahkan kita untuk datang ke tempat ini, tempat yang mulia ini, untuk melaksanakan dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, menjalankan sholat istisqa. Saya mendengar ini adalah yang pertama kali di desa atau di kecamatan Matese ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berterima kasih kepada panitia yang sudah bersusah payah menyiapkan segala hal ini. Kita berharap ini adalah menjadi contoh ketika nanti tahun-tahun berikutnya ada paceklik yang seperti ini. Mereka juga melaksanakan sholat istisqa, memberi kita sebagai contoh bagi mereka. Sehingga kita ketika sudah meninggal, pahala kita itu masih ada. Pahala kita itu masih mengalir ketika ada orang setelah kita melaksanakan sholat istisqa seperti kita. Amin. Apabila seorang hamba meninggal, semuanya itu terputus kecuali tiga. Yang pertama adalah sedekah jariah. Kita berharap semuanya kita mempunyai sedekah jariah. Kita semuanya mempunyai wakaf jariah. Dan yang kedua adalah ilmu yang menjadi bermanfaat. Kita tidak menutup kemungkinan kita umur kita kalau kita kalkulasikan berapa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amaru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqallu may yajuzu dhalik." Umur umatku tidak rata-rata 60 tahun 70 tahun. Tapi ketika kita mempunyai amal jariah yaitu ilmu yang bermanfaat, kita harapkan umur kita yang pendek ini dipanjangkan oleh amal jariah kita. Insyaallah. Yang ketiga adalah waladun sholih yang ta'ala. Masyaallah. Saya tertegun di lapangan Matese ini banyak anak-anak yang datang meninggalkan bangku-bangku kelas. Guru-guru mereka mensupport mereka untuk datang melaksanakan sholat istisqa. Untuk belajar bagaimana sholat istisqa, merentungi apa hikmah dari sholat istisqa. Semoga mereka, anak-anak kita ini menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya kita sudah mendidik mereka menjadi anak yang soleh. Dan suatu saat mereka ketika kita meninggal, guru-guru kita meninggal, orang-orang tua kita meninggal, mereka lah yang melanjutkan perjuangan kita. Dan mereka lah yang suatu saat mendoakan kita. Para jamaah sholat istisqa yang berbahagia. Kemudian sholat istisqa ini mengajarkan kepada kita untuk selalu peduli kepada orang-orang kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Bisa jadi kita, rumah-rumah kita, ketika kita membuka keran, air langsung keluar. Bisa jadi sawah-sawah kita di Matese dan sekitarnya ini air masih mengalir. Bisa jadi kita tidak kesulitan untuk mencari air untuk kita minum, keluarga kita minum. Kita tidak kesulitan ketika hewan ternak kita butuh minum, kita hadirkan untuk hewan ternak kita sehingga tidak kehausan. Tapi kita melaksanakan sholat istisqa ini, salah satu yang ingin kita tekankan bahwasanya kita peduli. Bisa jadi bahwa di daerah selain Matese sedang kekeringan, dan kita melaksanakan sholat istisqa ini untuk peduli kepada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa kekeringan. Ketika kita ikhlas melaksanakan sholat istisqa ini,
ketika kita niat ibadah ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum turun hujan, sebelum benar-benar turun hujan, Allah sudah mencatat amal kebaikan kita, sudah mencatat pahala, sudah mencatat kebaikan untuk diri kita. Amin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dan di antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salatul istisqa, ketika terjadi kekeringan, terjadi kemarau panjang, terjadi putus hujan, terjadi panas, kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baginya adalah dia bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga." Allah. Sebagaimana kita berharap, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan di tempat yang mulia ini, di lapangan yang mulia ini, kita juga akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya kelak, jauh dari api neraka, bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa huwa qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ya Tuhan hujan, ya Allah Tuhan hujan, ya Allah. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Ibadallah, di dalam khutbah kedua, di dalam sholat istisqa ini, khatib ingin menekankan kembali pentingnya kepedulian kita kepada saudara-saudara kita, walaupun mereka jauh dari kita, walaupun musibah itu tidak sedang kita alami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahtam bi amri muslimina falaysa minhu." Barang siapa yang tidak memperhatikan keadaan saudara-saudaranya, sesama muslim, maka bukan bagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat istisqa ini mengajarkan kita untuk hati kita supaya selalu hidup peduli kepada sesama. Sebagaimana kita peduli terhadap kekeringan yang melanda di sekitar kita, kita juga harusnya momentum ini menjadikan kita peduli terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang sekarang sedang menghadapi agresi penjajahan negeri Israel. Kita mendukung negara Indonesia yang politiknya adalah politik bebas aktif. Kita mendukung negara Indonesia yang politiknya adalah melawan penjajahan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, kalau kita tidak tergerak untuk sama-sama membantu atau bergerak untuk sama-sama memperjuangkan kemerdekaan negara-negara atau saudara-saudara kita yang terjajah, siapa kita? Apakah tidak nyaman ketika kita nanti suatu saat di hari kiamat akan menjadi seorang yang tertuduh lalai terhadap urusan umat Islam yang ada di bumi lain? Maka momentum ini bagi orang yang mempunyai keluasan rezeki, mari kita bantu mereka melalui panitia yang sudah menyediakan penyaluran dana kepada mereka. Kemudian ketika kita mempunyai waktu, kita sempatkan untuk mendoakan mereka. Setelah sholat istisqa ini, kita juga selain beristighfar meminta hujan kepada kita jangan lupa keadaan mereka yang sekarang terjajah, yang sekarang sedang mengalami penjajahan agresi yang sangat luar biasa.
Nabi Muhammad SAW bersabda, pentingnya kita untuk selalu hati-hati terhadap dosa-dosa kita, apalagi di zaman ini yang banyak sekali dosa. Mata kita bisa jadi mudah untuk melakukan dosa, mulut kita mudah untuk menggunjing, tangan kita mudah untuk mengambil hak orang lain, dan itu semuanya menjadikan kita berlumuran dosa. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu bani adama khata'un wa khata'u khairu khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam, dan kita adalah salah satu dari cucu-cucu Nabi Adam, banyak salahnya. Tidak ustaz, tidak santri, tidak masyarakat biasa, pemimpin, rakyat, yang kaya, yang miskin, semuanya banyak salahnya. Makanya sholat istisqa ini jadikan kita dengan sholat istisqa ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui dosa-dosa kita. Kemudian yang punya salah kepada orang lain, kita juga menjadikan sholat istisqa ini sebagai momentum kita untuk meminta maaf kepada sesama. Karena ketika kita punya dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika kita mempunyai kesalahan kepada orang lain, wajib bagi kita untuk meminta maaf kepada mereka. Kalau tidak dan orang tidak ridho kepada kita, selain azab Allah yang akan diturunkan kepada kita, bisa jadi itu adalah sebagai mukadimah. Setelahnya kita akan disiksa di akhirat. Dan itu na'udzubillah min dzalik. Di akhir khutbah sholat istisqa ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita mengakui dosa-dosa kita, mengakui kesalahan-kesalahan kita. Kita hadirkan hati kita memunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengakui kelemahan kita, kelalaian kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma askina ghaithan muhitan mari'an hani'an mari'a ghadaqan mujallalan ama tabaqan sahhan da'ima. Allahumma askina al-ghaitha wala taj'alna minal qanitin. Allahumma askina al-ghaitha wala taj'alna minal qanitin. Allahumma inna minal ibadi wal biladi wal baha'imi wal khalqi minal bala'i wal jahdi wal dham ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والأرية واشف عنا البلاء ما لا يكشفه غيرك. Allah ma la yakshifuhu ghayruk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa'arsil as-samaa'a 'alaina midrara. Allahumma inna nastaghfiruka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa'arsil as-samaa'a 'alaina midrara. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Palestine. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fiha. Allahumma 'alaika bil yahud. Allahumma 'alaika bil yahud wa man nasarahum wa man ta'awana ma'ahum. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma rudd kaidahum fi ila نحورهم واجعل تدبيرهم في تدبيرهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم مزق اليهود كل ممزق
wamnah naiktifa'ahum waj'alhum yudammiruna bunyanahum bi'aidihim wa aidil mu'minin. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Ibadah Allah, inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fattaqullaha yadhkurkum wa tadhakkarun. Assalamualaikum.